lagi dengan gue Erlangga Samsir. Oke, hari ini gue mau review Uli. Eli, ikut lagi mood. Gue mau nge-review mood. Mood apa? Ini dia moodnya. Anjing, mana nih? Charon Mini, semua Charon Mini. Ya, ini gue kebetulan dapat warna black. Yoi, warna black. Ini karusnya seperti ini, oke. Sampingnya, gambarnya seperti ini. Ini ada ya keterangan gitu, kode dari pabriknya. Lalu sini ada kode kalau barang ini otentik. Yoi semua, sini lu bisa di barcode-nya dan sini juga bisa lu gosok dan ini keluar angka. Oke, teman-teman, seperti ini tampilannya. Langsung aja kita buka seperti apa dalamnya. Yoi, dibuka saja. Oke, kita mendapatkan pasti moodnya seperti ini. Kita dapat moodnya, lalu di dalamnya lagi ada apa? Seperti biasa pasti. Yoi, USB, kabel USB dan teman-temannya. Oke. Tampilan moodnya tuh seperti endang. Yoi, semua Charon ini seperti endang. Ini button up, button downnya. Yoi, enak banget dipencetnya. Yoi, enak banget. Dan ini kabel USB-nya, teman-teman. Ini untuk fire, tombol untuk firingnya. Yoi, enak banget. Dan ini pin konektornya seperti ini ya. Keren, kata gue ini pin konektornya keren. Lalu oke, ini tutup baterainya itu kata gue ini unik ya. Ini kalau kata gue sih ini nggak gampang lecet, bagus kata gue, gambarnya juga keren. Jadi ke model 3 dimensi gitu, ada warna-warnanya rainbow gitu, ada tulisan Charon Mini. Dan yoi, ini panelnya untuk baterai. Jadi membuat baterai lu nggak gampang panas kawan. Dan kita buka seperti apa baterainya itu. Ini dua baterai dan ini magnet. Ini kuat bro, kuat bro. Yoi, kuat kan. Langsung aja kita lihat seperti apa fitur-fiturnya. Masukin baterai terlebih dahulu. Seperti ini, gue pasangin RTA biar gue bisa ngeliat. Ini seperti ini ya tampilannya. Ini tuh dia jagoan gua. Nih, yuk ini. Lu pencet 3 kali. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Kelihatan enggak sih, guys? Anjing, kelihatan ya. Ini fitur-fiturnya. Nih, gua pindah nih. Biar kelihatan fitur-fiturnya nih, 2, 3. Oke, di sini anjing kamera gue bangsa, kelihatan sih anjing ini. Di sini pokoknya gue baca nih, di sini ada VW mode, PC mode, setting sama wallpaper. Kalau lu ke yang ini nih, yang ini, lu bisa nemuin. Nah, di sini ada min, ada normal, ada max, ada VW curve. Ini min. Nah, kalau di min buat ininya apa namanya, kemampuan firingnya. Coba gua pakai di min ya. Pertama di min dulu dan gua running di misalnya di 55 watt seperti ini. Terus gua ganti di, langsung aja ke max ya biar tahu perbedaannya. Max tuh seperti itu. Terus di sini ada, oh yang ini nih, yang ini lu buat milih kaut yang lu gunakan. Di sini tersedia nikel, titanium, SS dan TCR. Oke, di sini ada TC curve. Sorry ya kamera gua buta burem, maklum. Kalau mau kembali lagi, tinggal tekan aja firingnya. Kayak ini kembali lagi kok. Ini mis gue kan 400 ya. Tadi gue pakai TC curve. Apa sih tadi? Iya TC curve. Gue pencet lagi 3 kali. Pindahin aja ke sini lagi. Nah, ke sini. Ini ke sini.
pakai di normal aja ya. Jadi balik lagi ke watt. Keluar lagi, terus di sini ada lagi. Ini settingan buat buat terangnya, brightness-nya. Nih lu bisa segini gelap, terang. Segini aja kali ya biar masih lau. Oke, terus di sini ada waktunya. Waktunya jadi nah kelihatan kan. Ini kayak kalender gitu, teman-teman, kayak kalender. Ini 5 detik kembali lagi. Jadi terus di sini ada tampilan display-nya. Banyak kok di sini fitur-fiturnya. Terus masih banyak gitu fitur-fiturnya, langsung kita ke menu setting. Nah, ini menu setting. Menu setting yang tadi. Ini wallpapernya, lu di sini tersedia wallpapernya banyak, lu boleh milih yang mana aja. Gua pakai yang warna biru. Yuk, imam main warna biru. Atau nggak, kita kan kembali lagi kan? Oke, okay. Gua pakai di max sekarang. Berarti ini fitur-fiturnya, dan ini bisa running di. Anjir. Ntar ya, lama banget ini. Sampai 225 watt maksimal. Kembali lagi ke paling rendah 0,1, paling tinggi 225 watt, paling rendah 1 watt. Oke, okay. Gua running di gede banget anjing, gedean goblok. Gedean goblok. 53 watt aja bro. Seperti apa? Mari kita lihat lagi. Gua dapat ohm 0,15. Langsung aja ya. Ikut gua habis. Gua bikin dulu. Anjing enak gedean. Ini masak aja. Kalau menurut gua ini asapnya banyak banget, tebel, soalnya gua pakai di max ya. Jadi gua sampai keluar air mata. Aduh. Coba gua di mode normal aja lah, gak kuat gua. Enggak, ini mantep firingnya. Kita lihat tadi delay atau enggak. Sudah tidak. Delaynya ya sedikit banget sih, 0, persekian detik. Terus kalau pertamanya nih, kayak pertama gitu nih ya, kita dimin dulu, terus dulu delay, pasti delaynya terlalu lama ya nih. 1, 2, 3. Oh lama, tapi seterusnya enggak. 2, 3. Tuh, 2, 3. Untuk awalnya doang. Seterusnya dia ketemu delaynya dikit banget. Ini mood keren, gue suka desainnya. Dan ini tuh gak gampang panas, soalnya dia ada lubang fan hole nya ini ada lubang fan hole nya yoi, jadi gak gampang panas. Terus untuk bar-nya juga enak, dan dia banyak fiturnya, lengkap. Gue suka ada mode normal, max,
foto lu sini. Ada screenshotnya. Lu bisa mau pakai jam ataupun gambar kayak gini. Gambar gua kebetulan lagi pakai gambar. Tapi kalau gua di settingan pakai jam, ini ada jamnya. Terus untuk file-nya juga oke. Di tangan juga enak. Kemana sih kalau kata gua? Ada delay pada saat pertama lu firing. Masalah sih kalau menurut gue sih kalau kalian dikit lagi kemulai. Terus apa lagi ya? Ya terus dari untuk membuka baterainya itu biasanya kan ada tali gitu ya, bisa membuka baterai. Ini dia gak disediain talinya, jadi kalau buka baterai tuh dicongkel, jadi sih agak berat. Nah ini bisa bikin rusak baterai teman-teman terkoblet kuatnya. Nah jadi teman-teman kalau ini bukanya harus hati-hati ya, soalnya dia gak sediain talinya buat bukanya. Itu aja sih yang gue temuin. Untuk belinya sih kalau mungkin ini rekomen buat kalian yang mau ingin nanti yang buat cari digital ya oke, itu aja review dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Sorry nih kameranya begitu jadi gak jelas ya, cuman gue bisa ngebantu dari omongan aja sih, ada petiturnya seperti itu yang tadi. Coba aja review dari gue, semoga bermanfaat ya buat kalian untuk mengambil mood electrical. Oke, sampai jumpa lagi di camping stop narkoba. Jangan camping di depan pagi banyak mengganggu. Murder on call with the partner. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it in it?